Iseng lalu bro. Oh iya bro, nih buat makan siang, habisin ya. Heran ya, ngeliat anak bandel kayak gue. Menurut gue, wajar sih. Tapi kalau kalian berpikir gue adalah preman sekolah atau tukang palak, itu salah besar. Gue cuma seorang anak yang suka sekali jadi pusat perhatian. Karena semenjak orang tua gue bercerai, tidak ada yang memperhatikan gue. Papa sibuk dengan istri barunya. Sedangkan mama masih gunda gulana semenjak ditinggal papa nikah. Dan gue pikir cara ini paling tepat mendapatkan perhatian. Pagi atuh. Bunda, bakso atuh. Ini biasa dia yang bayar ya. Oi bro. Pelan-pelan, gue gimana? Mana aja lu gue cariin. Ya, ikut gue sekarang. Anjir. Udah, ikut ayo. Ya, itu. Udah, gampang. Apa sih? Ya, elah rusak nih baju gue, baju baru. Bener-bener. Gue ada tempat seru, tau gak? Ah, bodoh, gue mau kerjain tugas dulu. Nanti dulu, dengerin gue dulu. Pokoknya, lu harus ikut. Tau gak? Tempat ini bisa bikin lu semakin jantan. Wah, serius lu? Serius? Asa gue bohong. Wah, boleh tuh, boleh. Kalau lu mau ikut, nanti malam kita jalan. Nah, itu boleh tuh, seru tuh. Sip nggak? Sip dong. Nah, gitu dong, jadi temen. Yang enak-enak baru kasih gua. Cabe no gigi lu. Cabe. Cabe. Oh iya tuh, cabe itu. Pertama kali saya masuk tempat prostitusi itu, saya merasa keringat dingin. Saya takut. Saya merasa tetap ada perasaan itu tempat yang salah. Saya tidak seharusnya ada di tempat ini gitu. Ada rasa takut akan Tuhan juga sebetulnya gitu. Hanya pada saat itu saya membiarkan. Saya lebih memilih ya ada untuk mendapatkan perhatian teman saat itu. Ya dong, dikasih anak juga mau. Kemudian hari saya semakin sering ke tempat itu. Bahkan ketika teman saya tidak ke sana, saya tetap ke sana sendirian. Usah main-main. Siapa sih yang gak punya duit? Kan aku bilang, nanti aku bayar. Iya, tapi nantinya itu kapan? Kamu istirahat di sini aja dulu ya. Kalau nanti situasinya udah aman, baru kamu keluar. Ya? Ah! Hati-hati ya. Besok kalau memang masih sakit, perhatian yang diberikan oleh perempuan itu yang membuat saya merasa nyaman untuk menjalin hubungan dengan dia pada saat itu. Kami dari Dua Cinta siap menghibur kalian. Yeah! Akhirnya hubungan kami seperti berpacaran. Gitu. Saya mendapatkan perhatian dia dan saya menikmati itu.
Oke, Shay. Saya jalan dulu. Nanti minggu depan saya kembali. Ya, bapak. Hati-hati ya, Om. Oh iya, ini makanan kesukaan kamu. Ya, makasih ya. Oh iya, sayang. Setelah sekian lama kita pacaran, aku pengen kamu berhenti di pekerjaan ini. Hah? Maksud kamu? Iya, aku kepengen kamu berhenti di pekerjaan ini. Sekarang kan aku udah lulus sekolah. Ya, nanti kan aku kerja. Terus kita nikah. Ya, seperti selayaknya suami istri, aku bakalan jadi pekerjaan halal. San, kamu salah makan. Kamu minta aku berhenti dari pekerjaan ini. Terus kamu mau kasih aku makan apa? Berharap sama kamu. Kamu aja untuk hidup kamu, kamu masih sering minta tolong sama aku. Sekarang kamu sok pahlawan dan bilang pengen cari pekerjaan halal. Bangun, San. Aku capek didongengin terus sama kamu tanpa ada buktinya. Perhatian itu hilang sampai pada akhir di mana ada orang ketiga, di mana ada pria lain yang disukai oleh perempuan itu. Nah, disitulah saya merasa kecewa, saya merasa tidak diperhatikan lagi, saya merasa diabaikan. Kenapa kamu ingkar janji? Kan kita sudah sepakat. Kerjaan lelaki itu lebih baik daripada saya. Dia lebih punya segalanya daripada saya. Jadi dia lebih memilih laki-laki itu dibandingkan saya pada saat itu. Gue jual diri buat gue makan. Oh gitu. Lihat aja suatu hari nanti. Kamu bakal menyesal giniin aku.